Kerajaan Negeri Kelantan melancarkan kemudahan jalur lebar atau Wi-Fi percuma untuk rakyat negeri itu. Kemudahan itu boleh diperoleh di beberapa kawasan terpilih. Ini adalah sebagai menunaikan salah satu janji yang dikemukakan PAS dalam manifestonya ketika pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Menurut Menteri Besar Dato' Ahmad Yaakob, perkhidmatan Wi-Fi percuma disediakan di 10 kawasan tumpuan orang ramai. Ia meliputi sekitar Bandar Kota Baru termasuk di Medan Ilmu, Pasar Siti Khadijah, Bazar Buluh Kubu, Bulatan Jam Besar, Stadium Sultan Muhammad IV dan Dataran Cheng Ho. Di mana keutamaan yang kita dapat, kita bagi perempat pertama, Kota Baru, Tunjung dan juga Cuk Bali serta di Logik. Dengan ini kita dapat meningkatkan, increasekan lagi mutu jalur lebar kita dan semoga saluran maklumat ini diguna sepenuhnya untuk kebaikan. Dan kita sangat-sangat mengharapkan semua pihak mengambil peranan untuk menasihat supaya menggunakan teknologi IT ini, ICT ini dengan betul. Ahmad menjelaskan kemudahan Wi-Fi yang diwujudkan di sekitar Bandar Kota Baru merupakan suatu permulaan. Ia kemudian akan diperluas secara berperingkat ke seluruh negeri dalam tempoh terdekat. Projek ini melibatkan kos pemasangan sekitar RM222,000, manakala kos penyelenggaraan tahunan pula dianggarkan sebanyak RM110,000. Katanya, kemudahan Wi-Fi percuma yang disediakan tidak mempunyai sebarang sekatan atau tapisan.